Halo, gue Kevin Anggara. Sekarang gue udah bareng sama Jekso, Rinto Nano, Fernando. Ya, kebetulan hari ini kita pengen bikin band. Kebetulan hari ini kita pengen bikin konten bahasa lagi. Dan bahasa kebetulan lagi. Banget yang lagi ada di kamar gue ini pas Kalimantan. Hokkien. Oke, jadi kontennya kurang lebih gue sama Jax bakal nyebutin satu kata atau dua kata dari bahasa Hokkien dan dikasih contoh kalimat, terus kalian nebak. Oke. Okay. Begitu juga kalian sebaliknya. Kalau Hokkien gue sama Jax, lu dari Medan. Dari Medan. Gue juga dari Medan. Jadi kalau Hokkien itu kan luas ya. Jadi ada mirip-mirip sama Tio Ciu. Iya. Yeah. Nah, kalau lu Kalimantan, kalo gimana? Kalimantan, gimana? Gua sama Rinto beda. Gua kan dari Kuala Kapuas, itu Kalimantan Tengah. Kalau si Rinto itu dari Samarinda. Samarinda. Kota cewek. Samarinda kota cowok. Ada namanya bahasa Banjar. Bahasa Banjar itu sering dipakai sama orang Kalimantan lah, cuman nggak semua Kalimantan pakai bahasa Ya intinya Kalimantan, Medan. Ya gitu. Lu berdua nih syuting. Lihat lensa ya. Jangan lihat screen. Gua tadi lihat screen, sorry. Kalimantan, Hokkien. Lihat lensa ini kan bukan lensa. Lu lihat lensa ini kan bukan lihat lensa kacamata. Kalimantan. Jadi kata yang pertama adalah halus. Halus tulisannya halus. 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 Benar-benar halus nih. Halus gampang kan? Halus. Dia tuh halus pengen minum ya. Itu haus. Waduh. Ikan haus. Waduh, gayung. Ikannya punya rumah. Kok jadi beda konten. Jadi contoh kalimatnya adalah pensil kamu halus banget. Susah banget. Sepertinya gue dapet sih kayaknya sih. Coba. Kalau gue runcing. Panjang. Ya, oke, panjang ya. Salah. Halus adalah kecil. Hokkien. Cutmia. Nah, apa? Cutmia. Nih, pakai H. Oh, belum. Cutmia. Cutmia. Mau di Ayunda itu orang yang cutmia. Oh iya. Oh. Boleh. Gua cute. Imut. Lucu. Lucu. Cantik. Salah. Cutmia artinya terkenal. Lanjut. Dari Nando nih sekarang. Dari gue ya. Ntar gue cek dulu. Toko sebelah dong. Cek. Toko sebelah dong. Waduh. Kalimantan. Bapander. Gimana? Bapander. 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 Kalau orang Banjar tuh kan biasanya cepat kan ngomongnya. Bapander. Jadi Bapander. Bapander. Wow. Bapander. Bapander. Gue juga ngomongnya cepat tapi nggak gitu. Bapander. Kamu banyak Bapander. Kakak mau nanya. Kata kerja. Kata kerja ya. Kata iya, kata kerja. Kata kerja. Kamu banyak ngomong. Kamu banyak memamerkan. Kevin benar. Bapander tuh artinya banyak apa ngomong, banyak ngomong. Ngomong. Banyak ngomong. Ngomong doang. Tapi kalau lu jangan ngomong. Kalau bahasa Banjarnya ikam jangan bapander. Hokkien. Kata selanjutnya adalah tekut. Tekut. Itu jenis teh baru. Habis bermain bola, Kevin pergi tekut. Pergi tekut. Verb kata kerja. Verb kata kerja. Coba tekut. Tekut. Ada naik ya? Tekut. Tekut. Jadi bikin tekut. Mandi. Sama. Mandi ya, mandi. Ah, berarti beda ini ya. Pergi makan. Kan waktu itu udah ya nongkrong, mungkin nongkrong. Iya, nongkrong. Nongkrong. Salah. Jawabannya adalah pijat. Tekut. Kalimantan. Katanya adalah warik. Warik. Harus cepet nggak? Warik. Iya. Bahasa Banjar semuanya rata-rata cepet. Warik. Ini kalau ngejokes nggak lucu, warik. Iya. Kemarin saya melihat warik di hutan. Waduh. Kakak mau nanya. Apa? Binatang bukan? Apa kita harus menjelaskan? Enggak usah. Kalau binatang terlalu spesifik. Kalau gua warik itu daun. 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 Oke. Okay. Burung? Oke. Okay. Tapi jawabannya adalah
Salah. Warik itu monyet. Ya, ini sering banget dipakai. Tadi harusnya lu jangan ngomong warik. Apa? Rinto gitu. Rinto. Hey, Anda. Semua jenis monyet. Iya. Ya. Monyet itu artinya warik. Warik itu artinya monyet. Sorry, nah, kebalik. Ya sama dong. Iya. Gua ikem ke warik. Lah kirain kalau main kartu, kartu warik. Wah. Wow. Kecil warik. Wah. Hoken. Tuakai. 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 Contoh kalimatnya. Gedung yang itu tuakai. Nah, yang itu. Yang itu. Yang itu. Gedung ceritanya ini gedung. Oh iya. Gedung. Ini kita di helipad nih ceritanya. Waduh. Gedung yang itu tuakai. Tinggi. Rapuh. Salah. Tuakai itu artinya besar. Hampir benar. Hampir. Tapi tinggi bukan itu. Tuakai itu berarti sebuah benda gede. Gede. Tuakai besar. Besar. Tapi kalau kalau gendut itu bukan tuakai, tapi tuapui. Kalau orang tua itu apa? Tua itu besar. Besar. Sebenarnya besar juga sih. Oh. Tuakai. Kalau untuk kainnya itu sendiri? Kainnya itu waduh. Ini ya pendidikan nih, pendidikan bahasa nih ya. Pendidikan bahasa. Kenapa channel saya jadi kayak gini? Dua kata kan, anggapan dua kata. Cuman itu kalau digabungin jadi satu. Nah. Iya dong, kalau digabungin jadi dua, sulap namanya. Kalimantan! Toko sebelah dulu. Iya. Ya. Toko sebelah. Ampih. 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 Anak kayak Gisel dong sama Gading. Wah, okay. Gempi. Yo. Gempi dong. Udah, ampih semuanya. Iya. Masa ambil? Kegampangan gak sih? Iya. Yeah. Gak mungkin. Gak kita mungkin. Di-trick nih. Di-trick. Iya. Kalau gue pulang. Gue bayar. Bayar. Udah, okay. Bayar semuanya. Iya, iya. Ternyata mereka salah. Ampih itu artinya selesai. Udah kalian, selesai semuanya. Iya. Oh, udah, ya, selesai okay. Semua. Ampihan biasa udahan. Udahan biasanya. Kalau ampihan, udahan. Oh, konteksnya ya, kelar lah. Kelar. Selesai. Hokkien, katanya adalah Jip Hong. Jip Hong. Jip Hong. Jip Hong. Jip spasi Hong. J-I-P spasi Hong. Jip Hong. Hong. Jip Hong. Jip Hong. 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 Jip Hong, Jip Hong, Jip Hong, Jip Hong, Jip Hong. Iya iya. Kita semua pernah mengalami Jip Hong. Hong. Iya. Kita semua pernah mengalami Jip Hong. Pernah Jip Hong, Jip Hong, Jip Hong, Jip Hong. Iya. Jip Hong. Yo, orang juga. Jip Hong. Kayak gitu dong. Nip Hong. Jip Hong, Jip Hong. Gua. Iya, apa tuh? Kesandung atau jatuh? Jatuh, saya bangun. Kita semua pasti pernah jatuh, kita semua pasti pernah bangun. Salah! Jip Hong artinya masuk angin. Jip itu masuk. Jip itu masuk. Hong itu angin. Masuk angin. Tok 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 tok. Apa tuh? Mau masuk angin. Masuk angin. Kalimantan! Oke, katanya adalah hirang. 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 Hilang. Tapi kalau orang Jepang hirang. Iya. Hirang. 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 Borang saya hirang. Borang saya hirang. 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 Sikas. Soga. Oh, hirang. Hirang pun datang. Hirang. 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 Contoh kalimatnya adalah pakaian kamu hirang banget. Pakaian kamu basah banget, jadi hirangnya basah. Usut. Usut. Hirang itu artinya hitam. Hitam. Jadi pakaian kamu hitam banget, kayak penampilannya hitam. Gelap atau hitam lah. Iya. Tapi lebih sering hitam sih. Biasa kulit sih. Hokkien. Katanya adalah liao. 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 Chandra dong. Toko kue itu udah tutup karena liao. Toko kue itu tutup karena liao. Toko kue itu tutup karena liao. Toko kue itu sudah tutup karena liao. Karena. Yo sekali lagi, toko kue itu karena sudah waktunya. Karena sudah waktunya. Sudah waktunya. Oke. Yo udah karena seharusnya. Kan gua seharusnya kan seharusnya. Kan waktunya gue. Oke. Salah. Liao itu habis. Oh. Ya. Habis. Liao itu habis. Kalimantan. Kata selanjutnya ya, begayaan. 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 Jangan begayaan terus dong. Contoh kalimatnya. Jangan begayaan terus jangan dong. Begayaan terus dong. Jangan merem terus dong. Waduh, merem. Oke. Berantem.
Iya, gue juga udah mikir sih berantem. Itu sih. Berantem. Ya, berantem, berarti berantem. Jadi, yang benar adalah salah. Yang benar adalah salah. Yang benar adalah salah. Begayaan itu artinya bercanda. Iya. Jangan, jangan bercanda terus dong. Iya. Jangan begayaan terus dong. Begayaan terus ikam nih. Iya, cara bahasa Banjar itu. Begayaan terus ikam nih. Iya. Egoisan. Begayaan terus ikam nih. Kayaknya Bapak cocok ke Kalimantan. Ternyata saya itu. Hokkien. Oke, katanya adalah cun. 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 C-U-N satu kata. Cun. Kalau digabungin sama kata Hokkien ya. C-cun. Iya, C-cun. Cun. Cun. C-U-N. Cun. 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 Kita lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan. Kita ngomong. Eh, lu pada udah lihat cun yang itu belum? Cun yang itu. Cun yang itu. Itu berarti yang itu. Yang itu tuh. Kata benda. Kata benda. Iya, kata benda. Kata benda ini. Cun berarti gua mobil. Mobil. Lu mobil. Motor deh, motor. 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 Salah. Cun itu adalah perahu. Perahu. Cun. Eh, udah lihat cun yang itu belum? Lah, kita kan ada di pantai. Kita ada di pantai. Lagi di pantai. Kita enggak tahu. Jadi kita lagi di pinggir pantai. Iya. Nona, kenapa apa noh? Iya. Iya. Ada kepiting. Iya. Oke, sekian permainan bahasanya. Jadi emang gak ada menang kalah, cuman yeah, kita saling belajar satu sama belajar lain. Belajar bahasa masing-masing. Belajar bahasa Hokkien, belajar bahasa Kalimantan. Yeah. Kalau mau nonton video sebelumnya ada di sini. Situ. Itu sama gua, sama juga. Gua maunya di sini, Vin. Iya. Di sini. Tapi saya maunya di sini. Bentar, bentar. Di sini. Kliknya di sini. Jadi semoga kalian yang nonton dapat pencerahan baru, ya kan? Mungkin bisa request nanti next sama siapa yang beda bahasanya, beda teritori. Ini kan Kalimantan sama Hokkien. Iya. Tapi tetap saja, mau ada Anda, yang penting harus ada saya. Yang penting kita disatukan oleh satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Oke, sekian gue Kevin Tanggara. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dah. Bye-bye. Bye-bye. Iya. Yeah. Oh, yang Hokkien wa. Jadi walang tong kim lagi kong Hokkien wa. Ilang cai, walang kong hami dan ya walang cuman kong ini. Ya. Wa si be kong hami ya. Wa si ane gong. Wa si ane gong. Wa si ane gong. Wa juga. Wa si Wa juga. Wa si ane gong. Saya merasa ay, bro. Ada kata yang bro. Wah si ane gong. Wah si ane gong. Wah si ane gong. Wah si ane gong. Wah juga. Wah juga. Wah bo. Wah si bo. Wah juga bo. Saya mengerti artinya. Apa tuh? Apa? Wah saya. Ya. Ane itu aneh. Tuh kan hilang ane gong. Ane gong. Salaman dulu biar enggak salah. Salaman dulu. Salaman dulu kita yang ngomong. Salaman sama.